Hai guys, balik lagi sama gue Franklin di Franklin Speaking. Di episode ke-13 kali ini, gue akan build salah satu RDA yang udah kalian tunggu-tunggu, yaitu Drop RDA by Hellvape. Nah, speknya sendiri, dia itu 24mm, top airflow, dan pauseless. Mudah-mudahan kalian bisa ngikutin, karena ini RDA yang cukup lumayan mudah untuk di-build. Oke, ikutin gue. Nah, gue akan build dengan legalized coil yang warna hitam. Nah, karena ini pauseless, jadi nggak begitu susah. Kalian tinggal masukin aja. Lalu agak diangkat sedikit. Oops. Lalu agak diangkat sedikit. Kalau ada postless kayak gini, biasanya flavornya manis. Nah, balik lagi kalian suka atau tidak, disesuaikan dengan selera masing-masing. Oke, begini aja pokoknya. Dan tinggal gue geser ke depan. Kalian sebaliknya. Dan sekarang gue dry burn karena gue pakai hexom, gue main di potensio 0. Gue lagi coba buat buat ngilangin hotspotnya. Dan yang terakhir V3. Nah, ini recommended di V3 di 60-70%. Kalau di V2.1 cukup di 40-50%. Itu sweet spotnya ya. Nice. Oke, gue coba dimin dulu biar dia gak begitu panas karena gue mau picking. Nah, wicking kali ini seperti biasa gue pakai cotton candy. Wow. Siapin. Yang sebelah lagi. Ini agak murah meriah nih guys.
euro tadi ya. Range-nya sekitar 300 sampai 350 ya biasanya orang jual. Yang kita pakai kali ini adalah good 7S. So, let's do it. Mari kita coba. Grup LDA, dari Hellwave. Sweet. Tapi layarnya juga nggak hilang. Gua suka banget sama ending cinnamon di liquid ini. Enak banget. Tapi manisnya juga pas. Sini. Kalian bisa lihat posisi tingginya ya. Jangan terlalu tinggi, pasti bakal sweet banget. Dan harusnya kalau terlalu tinggi, panas jadinya. Karena dekat banget sama top cap-nya. Oke, so mudah-mudahan kalian bisa coba di rumah, ikutin apa yang gue buat. So, gue Franklin speaking, be signing out. Bye-bye.